Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus, NRP 1021-19008. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi signal conditioning. Kali ini saya mengambil contoh pada otoline pada mobil. Biasanya fitur auto headlamp itu akan menyala jika mobil mendapatkan cahaya sedikit atau biasanya masuk ke terowongan. Nanti headlamp itu akan menerima sinyal dari sensor cahaya sehingga lampu akan secara otomatis menyala. Untuk pada fitur ini terdapat dua signal conditioning. Yang pertama ada operational amplifier. Nah, biasanya komponen ini merupakan sering digunakan untuk dalam berbagai aplikasi rangkaian elektronika. OPAMP memiliki dua rangkaian feedback, yaitu feedback negatif dan feedback positif. Biasanya kalau feedback positif itu menghasilkan osilasi, sedangkan umpan balik atau feedback negatif menghasilkan kekuatan yang dapat terukur. Selain OPAMP, terdapat juga ADC atau bisa dikenal analog to digital converter. Ini merupakan pengubah input analog menjadi berbentuk digital. Biasanya digunakan sebagai pengatur proses industri dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Umumnya ADC ini digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog sistem dengan sistem komputer yang sensor suhu, sensor cahaya, yang juga dipakai di fitur headlamp ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.